sih. Mungkin ada ngomong mengisik lho. Kalau sih kaya kata? Ya, sekitar 25. 25 juta? Tadi? Ya. Ada motor, mobil ya kuat. Iya. Tapi ini kira-kira di tempat tidur lu kuat mas. Lu kuat, mobil aja 10 tronton aja kuat lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di pagi hari RP pesen wesi di jembatan angkringan. Jadi ya moro ning gone toko besi RP tuku wesi tinggi bangun jembatan. Ben saya ombo angkringane. Sing jelas dino iki acarane tuku besi dan plat burdes tinggi jembatan. Neng dinggone opo jenenge tokone tetep diikuti terus, totke terus. Joklitik Entertainment. Matur nuwun, lanjut engko neng lokasi tokone sing diparani ya, sing penting kena diutang. Mamae biasa sak durunge tuku wesi njaluk sangu sik njaluk dhuwit tuku wesi tiran besi arek dhewe nek kantor mamae sik cucu kula njaluk dhuwit sakle kula ra tau kok dhuwit oke yo iki ning kantor mamae. Ayo didayoi sik, mohon izin sik ya. Assalamualaikum. Sik. Bu Kati. Dene kok Mas. Badhe izin ajeng obral mamae sedak mon. Oh ala. Nggih. Monggo. Monggo Bu Kati. Nggih, monggo kecaken. Nggih, monggo. Sakniki enten bab sing penting sing kudu kula omong ke masalah ini ya usahanya kali duit oke mas, monggo itu tak ngobrol ke dalam oke, monggo teng jebot atau teng jeruk ah, teng jebot pak, ini kan pak tapi nak ada jenengan begitu oke, monggo, monggo pak, santai oke, monggo ayo mak ini ya bu Bukati, ini lho Bukati iya mas, iya apa ini jenisnya? Ini duitnya ya? Ini apa? Ini tuku besi ya besi apa ya? Besi ini kaya lho, ini nutup kali depan angkringan ya ini kok orang dicor ya? Rencananya jadi dicor pokoknya aku akan ganti besi lah aku sekadung mesin besi lho kamu kira dia mau mengisik lho kalau sih kira yang kata sekitar 25 juta? Ya, aku lebih cerita kamu 25? Kamu ini mah? Kamu ini loh 25 juta yang kena-kena tanggapan loh ayah gitu gitu lelek pas tanggapan loh mbak harus bangun apa ya yang ini gitu loh tanggapan Nora, Jopi Sepi kok mah harus bangun-bangun malah kecor tapi besok aja susah ikin harus kartu pesen lah, harus kartu pesen ya. Dikiti semayan karo kartu toko ini. Tapi ayahnya buka cerita-cerita loh. Ya di. Tapi nggak kena ini. Jadi ini tak DP, kurang. Gak aku lagi DP. Cerita-cerita. Aku kilo, yo pie-pie ki sing gondet kan yo aku. Masuk waktu itu ayah kira cerita loh. Oh, apa keputusannya diambil dewe? Apa-apa, kok diutang itu ya, kok bingung utang? Iya
Riwayat dibayar sik separuh lho. Mau bare kancaku dhewe lho. Lek utang asal ya ora. Sing penting kena diutang kok nyaure bar tanggapan lho. Ya jane ora apa-apa nek wong e ora masalah. Cuma kan aku sing kewo ora tak luwi. Nggih di DP ae pinten ngomong tapi ya selawe iki oke lho ya ditukan lho lek jaman saiki duit selawe niku kan. Dengan kan sakwe 5000. Sakwe 5000 kok ditambah 5000 sik kan 10. Suwi masuk kan. Iku ora kena dinyang. Kuwe wis tak ngono lho, tak omong nek tak dhewe lho Mas. Ora apa-apa. Kuwi lho Mas. Kalau ni kau cakap di sini, kalau malah kayu sing apa, semua-semua sing di kai kok sing kado sing usiha, kalau usi ubi kok sing di jembatan kai. Tapi bakar lah ni, usi ubi so dibongkar ni. Nah tapi kan kekuatannya ni tu loh, lek mau tinggi parkir mobil, nek kok tak ikut. Nek mobil si C, kena mobil. Nek masamu angkringan mungkin apa yuk pelanggan di mobil si C. Nek kan mobilnya ngerti dewe deret-deret kono tekan. Iya lah, mobilnya kan yang sisi kono, itu kan Mas Kuti nggih parkir motor lah terus sing nggon parkir motor kuwi duwe ku tambah kursi meneh dadi sing cara ape ngangkringan ki nggone wis enek jembar meneh lho ora perlu kelaru angkat yo mikir mesake wong teko terus bali wong bali kan yo mesake mari dong tak kursi wesi dan bar iya tak mau cerita ngasal ya rapok tapi ki lek mau on bayar ke sampe enggak cukup masalah iki duite tabungan yang semakin menipis kayak yuk tanggapan urung enek apa urung enek lampu jodoh dan aku nggak mau terus ngeten-ngeten terus pernah yuk adil terus piye terus toh penting dipasang sih jembatan apa penting jembatan dipasang kayak aku mau jute aku lan gue cung-cungnya ya kalau jidit pesan lo enek lo aku tak tapi lo tak cepai ngerti emeh oh iya, terus gue diangkringan tok terus gue sebut betul diangkringan tok terus gak apa ya sih kira boleh sih ya itu ya gak boleh sih ini pun gak? Gak ya tak bayarnya mas ini ya mas, kayaknya kemarin gue sih ada apa-apa ya, enggak gue terus lagi tuh. Mengcari datang ke malam bangun lah. Iya, cukup cukup. Cuita angkringan, cuita abu, dan angkringan. Itu pun ya. Iya. Tak kira sih. Saling sih. Bon. Ayo, teng toko, toko besi, es. Kau duit taman kau karek bayar nih kalau oke lanjut yuk. Ayo, ayo. Kalian kita hijau. Tingkai ini. Duh, lagi nyapom. Melu. Nah, sama nyapom melu barang gitu. Melu pokoknya. Pokoknya melu. Mau, sudah mau ini kono malah melu. Lalu, saya sampai saya kita ketebang-tebang ini kena, aku yang mau tak parah nih. Jadi, sama apa, ini kurang tambah no. Beres, saya kelaku. Dari masaan toko besi terus sih kencana yuk lo ayo saya ngomong wangi ya Jana.
platinum. Ini platinum. Ini gegana. Gegana. 1 mili 75 80. Oke. Okay. Masakan, yo, sepurane sing wakai masakan, aku teko gak tepat karo janji ini sampe karo aku. Yo, karena yo kesibukan, aku dhewe yo tanggapan terus to masakan. Jadi yo piye lah, aku dhewe yo gak iso menempatkan resmen karo sampean yo karena sibuk karo tanggapan masakan. Corona tanggapan ae. Lah piye to, Mas? Lah tanggapan ade nek tanggapan pomane awake dhewe iki pas senggang tanggapan kan aku dene panggung lho, Mas. Ade ngene iki ya tanggapan. Ade jagoan asal tanggapan untuk bahasa. Bener lho. Iya ta? Iya. Tapi yo piye-piye ya aku iki pengen ku yendang bangun jembatan, Mas. Iya. Jembatan itu ya bintang di tua atau sing penak no masaan, yo penak esamen ya opo iku. Delok mesine, sing gambare opo, sing esamen karep noe opo, ae didelok barange, sing berkualitas, yo. Sing iso digawe salawase. Yo nek perkara mesi ki aku manut sampean, cuma ki, yo iku malu Mas, dek wingi kan yo, aku ki terus terange si. Duit 5.000 kan tak wehne sampean. Nah terus opo ki kurangane piye ngono lho. Gampang karo sak dulur dhewe gak usah dipikirno. Ojo gampang-gampang, dek iki total tak selawe. Wis gampang kei polesik ngono ae gak apa-apa. Keri susane penting seduluran, gak minta seduluran ngono. Lah iya seduluran. Ya aku jane ngerti. Sampeyan ngadep dulur iki ngerti, pancen nek duit ku bisa ngedoknya dulur ya Mas? Iya duit bisa ngedoknya dulur, ini apa mau duluran iya, ini api, bisa akur, bisa akrab iya bisa ngedoknya rezeki iya mana Mas? Iya ini ya jadi ini jadi isin, masa om tukun tak selawih, diskon nanti sak penumbahannya kan ya isin tapi ya inilah Mas Aan, tapi ya mau tidak mau memang apa ki jenenge distributor besar ngene rezeki kencana itu distributor besar tapi yo delala yo kenal karo Mas Aan ya yes, pokoknya yang penting ditulung Mas Aan terima kasih Mas awake dhewe ndelok mesine ya ae ndelok engko bareng-bareng sama dudone ndi sing pas ngono ya dadi ben enak iki Mas iki mesine sing di Mas apik Mas tuh sing apik eh njal amane sing nggih ngesor iki sing nggih ngesor iki UMP terus iki nggih ngesore kae Mas gedak jembatan ya anu nggih sok nggih penguat UMP cilik UMP 5 iki UMP 5 ya tapi kuat ya Mas ya kuat pasti dengan apa konstruksi sak menuk iki dengan sepeda motor kuat to? Kuat. Sok mana sepeda motor, mobil e kuat to. Iya. Tapi nek kira-kira kuwi dige tempat tidur kok kuat ya, Mas? Luwe kuat. Mobil e 10 tronton e kuat. Pas nek nggih tempat tidur iki kan awake dhewe ora blabli tuku tempat tidur lho, Mas. Kuat. Tak jamin. Ya wis. Terus dhuwure gawe apa, Mas? Gawe plat bodes. 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 Tapi yo tapi nek umpama garap ngene-ngene kan awak dhewe kan ngerti to Mas. Iya. Sampeyan sing lebih paham dadi kan endak aku melu seneng ngono lho. Iya. Melu seneng. Yo sapa ngerti dulur-dulure engko dulur seniman iso ngerti. Ayo, kan yo iso lho. Gak apa-apa. Lah engko nek ngene abek kira arep bangun gedung barang. Celuk nek kon rene. Kon bangun nek njuk nang mesti ku tak kei murah, Pol. Wis. Karena harga bersaing musuh sak Ponorogo. Los, wes, rarel, wes. Dijamin, wes. Dijamin. Santai, rek musuh. Rizky Kencana, wes santai, wes. Berarti, iki sing tinggi panjang. Sing niki nggih sok. Sok. Tapi ya sing dijikok berarti. Tapi ya sana ya Mas ya. Mas saya wes gak butuh nol rotok. Cuma
besi kita harus ya, bercesok toh. Kuat. Nek bangun omah iku. Endi, Pak? Iki dhewe anu. Bangun omah, dong. Mulai besi ulir, besi polos, sertifikat semua. Besine sertifikat. Besine. Besine sertifikat. Tapi jamin. Tapi apa jenenge? Sampeyan memang ini ya wis anu Mas, kok pusat ya? Pusat, pabrik langsung, bukan dari distributor, pabrik langsung. Alhamdulillah, tapi yes. Aku ditemokne nggone masakan dadi ya ngene iki iso nek arep bangun-bangun barang wis gak mikir. Dadi arepe jujuk sak jujuk nggone wis jelas. Ora pindah-pindah ning ndi, wonge ya dijamin penak, grapyak semanak. Los. Los kok. Los kok isine. Ya wong ratanan ya wong dalanan dadi ya pokoke ora angel-angel banget, ora ribet-ribet banget. Dijamin memuaskan, mesti terpercaya. Kualitas terjamin. Nomor satu terjamin. Oke. Mas An, aku matur nuwun. Pokoke pokok mulai kirim wis tak enteni ben ko cacah tak openane ning kono. Tapi tak kon mulih neh, kon tak openi ning kono piye? Mungkin ya karyawane sampean kok. Engko ya ben ning kono sik nyantai ngopi-ngopi ning ajengan sik. Wis pokoke atap rumah merek Kencana. Kencana gawe atap rumah ambruk diganti karo perusahaan. Pokoke selagi produke Kencana, PT Kencana, selagi ambruk nggae produke Kencana, PT Kencana bisa mengganti total. Oh, dadi nek upama mbangun omah, omah gawe atap bajaringan Kencana. Nek kabeh digawe nggae produke Kencana kabeh, nek ono sampe ambruke ganti rugi. Tetep ganti ya. Tetep ganti rugi PT Kencana. Tadi nek dulur sing arep mbangun, engko nek sing kanca-kanca luar negeri arep mulai bangun omah, pengen butuh simpel, minimalis biaya. Dadi mbangun omah nek umpama saka PT Kencana, nek ambruk rusak tetep diganti semuanya. Ya ngono to, Mas? Nggih. Iki lho, mulane sok omah kok tak ganti ngene iki kabeh kok PT Kencana. Matur nuwun, pokoke kok ditunggahke cacah ya, Mas. Ya. Ditunggahke cacah dhewe petung. Ya. Petung alus-alusan ae. Ya. Sing penting aku ra mbok jak karaoke, ra masalah. Dhewe karaoke dhewe. Ya. Sing penting tetep esem lan guyumu. Tetep kanggo kowe. Lho. Matur nuwun. Pokoke iki karo ngenteni ngunggahke wesi. Wesine wis didoke karo masakan, dadi ya sekarek ngunggahke terus yundang payeng lunasi, dilunasi. Sing penting matur nuwun. Tapi ya tenan lho, Mas. Ya. Aku ya matur nuwun tenan, dadi ya wis kupat lepet. Wis ora urat sampean paringi slamet. Wis apa kae jenenge lemah teles Gusti Allah tunggal. Surabaya rek, Surabaya. Lho matur nuwun. Lanjut. Mbak, aku makasih. Matur nuwun. Pun dibantu ya ditulungi dengan keadaan kaya ngene iki sik enek sing gelem bantu ngewangi nyawi jembatan. Oke. Pokoknya matur nuwun. Saya juga terima kasih sudah berbelanja di toko Rizki Kencana. Semoga awet. Alhamdulillah. Berkah, amin. Amin. Jangan lupa. Iya, Mbak. Nek punya teman, kenalan, iya, disuruh belanja ke sini. Yang pasti mesti tak ajak ke sini. Pokoke mbok kuwi dulur, mbok kuwi kanca, mbok kuwi sapa wae, tetep tak ajak ke sini. Woyo pelayanane ya kepenak, ya to. Tur Rizki Kencana iki ya terpercaya. Distributor apa? Distributor terbesar. Loh, piye coba? Lho ya saya matur nuwun. Bapaknya tetap nyambung seduluran. Yes, gitu aja. Saya juga berterima kasih. Oke. Okay. Yang bikin dong, Mbak. Masa kau serai-rai-rai, Nek? Kau serai-rai-rai. Iya, iya, iya.
Masa jokrit itu nak di panggung terus kayak kaos pulang ya. Apa kayak jenis Rizky kerjaan terus seragamku terus ganti kaos kuri. Terus sampean karo Mas An sampean gawe gelungan Mas An blangonan. Wes jos. Ono. Ayo kantor. Lu pas Mas An ya Surabayaan kok. Ya apa? Wes sing penting apa jenenge gue tali neng Jakarta, terus neng Jakarta jo lali tuku sosis. Rizky Kencana mudah-mudahan tetap jaya dan ke depan semakin sukses. Amin. Nah, ini jadi ini wong Surabaya nih kayak soparian, duduk wong Surabaya. Oh iya iya, neng Pandaan aja tuku kenteng. Mas An, gue tetap awet ganteng. Amin. Mbak, sementara matur ya. Terus kalau gue matur nuwun. Oke, saya juga terima kasih banyak. Siap, yang penting saya. Oke, yang penting lo pokoknya tetap matur nuwun. Terus moga-moga San Fidel so jagoan mulai. Suka tunggu nanti pecah-pecah tak apa nanya tentang Riko, ya. Es matur nuwun, Mas An, kau tak pamit dulu. Ya. Muka-muka jadi ini mbak Iso awet. Awet, salawase. Awet, salawase. Ngono jadi mesti ya pak awet. Di kerokot mana ya orang mungkin bisa, orang bisa, orang sampai. Pun kau matur nuwun. Saya juga terima kasih. Oh ya, Iso nyambung terus. Dadan-dadan. Dah, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kencana terpercaya. Produksi Kencana terpercaya. Rizky Kencana terbukti kualitasnya.